Halo, bertemu kembali dengan tukang review Victor DX Light Fighter 60. Raket tahun 2020-an. Oh, silomen. Nah, tuh. 6U G5. Nah, raket 6U G5 DX ini adalah Drive X. Raket cuantik tahun 2020 alias keluaran 2020, Victor itu terbaik semua menurut saya, dari kelas yang murah sampai atas, sama seperti DriveX 1L. Dia bahannya bagus, jadi saya ya lagi pengen cari-cari lagi yang enak. Dulu pernah pegang ini, dulu udah pernah pegang cuman belum di review. Sekarang kangen. Nah, ini di dalamnya ada gelombang. Nah, inner X-Wave ini inget banget dulu kalau dibilang ada inner X-Wave ini, alias berotot dalamnya, otot, ada otot dalamnya, alias inner X-Wave ini menambah lebarnya sweet spot. Jadi meskipun dia framenya compact, jadi ini Drive X Light Factor ini framenya compact, enggak seperti Drive X lainnya yang, atau Drive X 1L yang lebar jadi gampang kena. Kalau ini tuh mungkin karena dikasih nama Light Fighter ya, ringan ya, 6U Fighter, dia bisa buat memang khusus serang ini raket. Jadi framenya compact alias sempit, tapi jangan takut karena ada inner X-Wave itu sweet spotnya lebar, jadi gak perlu takut, harus selalu kena tengah supaya empuk. Ini inner X-Wave membantu. Nah, di sini tuh masih kerasa empuknya, jadi memang membantu sekali untuk kalian yang nggak selalu kena tengah, masih tetap enak. Nah, framenya cakep, fleksibelnya banget, nggak terlalu kaku. Nah, saya suka banget karena selalu bilang 2020-nya Victor itu dikasih bahan yang bagus-bagus. Gripnya ini udah nggak usah diganti, udah yang enak. Nah, warnanya ciamik. Feel main. Nah, ini dia feel main. Feel main dia tuh meskipun 6U, bobot kepalanya masih terasa. Tapi bagusnya Drive X-nya Victor itu pembagian berat kepala sama shaft even balance. Even balance. Jadi enggak terlalu berat kepala, enggak terlalu nengah juga. Nah, bagi kalian yang pengen cari raket ringan tapi masih bisa nyerang, Drive X Light Factor. Netting enak, sudah enggak kerasa capek banget main ini. Tapi powernya besar karena dibantu shaftnya yang ngeflag. Kemudian ini saya kasih senar VS66. Bonusannya VS66 itu hard feeling, tapi gila lah hard feelingnya 66 itu. Senar made in China, suaranya dos ya, seperti itulah, meledak. Tapi nanti kita bahas sendiri itu senar enak murah. Nah, yang jelas tampilannya DX Light Factor tahun 2020 ini nggak mengecewakan. Di lapangan menyala. Tapi gitu, kalau kalian masih susah untuk mukul ya, meskipun ini raket ringan, jangan, karena ini sempit compact sama AX Force sempitan ini. Jadi ini benar-benar raket serang bagi yang sudah jago mukul, atau kalian yang memang merasakan ringan tapi untuk serang supaya melatih mukul tepat. Defend ya harus hati-hati karena ini raket serang, headnya compact sempit, jadi harus tepat banget. Refleksnya ini 9 karena ringannya itu kecepit kayak model apa, kalian posisinya refleksnya cepat sekali. Netting
netting ampuh karena dengan bobot yang 6U dan headnya itu even balance, menurut saya nggak ada masalah. Kontrol-kontrol pelan, mantep, nggak overpower. Dalam arti kadang itu kan kalau kita netting kekerasan jadi malah nanggung ya. Power lob, nah power lobnya nggak kalah, lobnya serem. 25 digital, 2 simpul VS66. Sering out ya, mungkin next di atas itu karena ini juga tensinya. Wah gila sih lo men. Nah ini dia, tensinya bisa 28. Jadi next mungkin kita kasih 27 aja atau 28 lah pas. Tapi resiko, tapi gak apa-apa, 27. Biar ketemunya pas. Senarnya juga menarik. Yang jelas ini raket bener-bener gak terasa kaku, gak terasa lembek. Pas. Headnya pun juga pas. Biasanya itu kan raket-raket 6U ini seperti apa ya, kita bawa yang di ujungnya terlalu, kepalanya terlalu kerasa banget, gagangnya gak ada feelnya. Kalau ini pas, makanya kangen rasanya dengan raket tahun 2020 Victor ini, karena the best produksi 2020, bagus-bagus. Jadi kita beli lagi, kita review, saya sampaikan bahwa memang ini enak, tapi nggak untuk yang nggak bisa mukul alias masih belum kena. Bagus, jangan, karena ini compact. Tapi kalau mau cari raket serang, pukulan keras, smash keras, lob jauh, sweet spotnya enak semua karena ada inner X-wave. Jadi nggak perlu takut kena pojokan, kena pinggiran, jadi kaku, nggak ada power. Ada power semua, ada power semua, gila. Gak nyacat DX Light Factor, cuman yang nyacat harganya. Ya, itulah Victor. Itu aja, jangan lupa subscribe DX Light Factor. Raket serang buat pemain single yang cari raket ringan, gak punya lelahnya dan masih berpower. Atau pemain ganda, pemain belakang yang mau cari ringan supaya tetap pukulan jauh, DX Light Factor. Ciao.